Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengatasi lupa password atau lupa kata sandi di akun JNT Express, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian mengalami masalah ini, kalian tenang aja karena di sini saya akan menunjukkan tutorialnya, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi JNT Express-nya. Nah, kalian tungguin, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari JNT Express, kalian tinggal masuk aja ke bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada ikon saya nih ya, atau tab saya nih, kalian klik. Nah, setelah itu kalian tinggal masuk aja ke bagian sini, silahkan masuk, kalian klik. Nah, di sini kita kan belum login tuh ya, kita belum masuk ke akun kita karena kita itu lupa dengan password kita, teman-teman ya. Nah, kalau kalian yang dulunya itu daftarnya atau masuknya dengan akun Google ini, kalian tinggal masuk aja ke bagian sini, kalian klik dulu di sini masuk. Nah, setelah itu kalian tinggal klik aja di sini lupa kata sandi, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian dulunya itu daftarnya menggunakan nomor telepon, kalian bisa masukin aja nomor telepon kalian. Tapi kalau kalian dulunya itu daftarnya itu menggunakan email Google atau email manual kalian, kalian bisa masukkannya aja dengan cara kalian klik aja di sini email. Nah, setelah itu tinggal kalian masukin aja di sini email yang kalian buat daftar ke akun JNT Express-nya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah kalian masukin di sini email kalian, kalian tinggal klik aja di sini kirim. Nah, tinggal kalian tungguin sampai prosesnya selesai. Di sini bakalan muncul link verifikasi dikirim ke akun kita, teman-teman ya. Tinggal kita buka aja di sini Gmail, tinggal kita tungguin, dan di bagian paling atas sendiri ada reset JNT Express ya. Tinggal kita buka aja di sini reset password. Tinggal kita klik aja di sini reset my password. Kemudian di sini ada pilihan browser. Saya pengen pakai Google Chrome aja. Di sini tinggal kita tungguin. Dan tinggal kita masukin aja di sini password baru kita, teman-teman ya. Nah, di sini saya mau masukin password baru saya dulu. Nah, kalau kalian sudah memasukkan email baru kalian dan sudah kalian ulangi juga, langsung aja kalian klik di sini submit, teman-teman ya. Kalau emang sudah muncul modify sukses dari jk.jet.go.id, berarti kita sudah berhasil mengganti akun dari JNT kita, teman-teman ya. Jadi kalau kita pengen masuk, tinggal kita masuk, kemudian tinggal kita masukin aja di sini gunakan email. Nah, tinggal kita masukin email dan juga kata sandi JNT Express. Nah, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, gitu-gitu tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.